Lagi kita urusan perdana. Pagi-pagi belum ngomong gitu. Gitu. Tiga and Yoni. Apa nama tadi perdana? Perdana. Perdana dan? Pursa. Perdana. Pursa. Perdana. Perdana. Iya. Gitu lagi siapa yang ini tuh? Tiga Yoni. Sama. Ini harus sampai halus banget apa gimana nih? Sampai halus. Maaf besok ya. Buat bumbu tumnya campur jadi satu nanti kan? Ya. Jadi harus halus banget kan? Nah, bedanya maksudnya tuh kalau misalnya kita pakai blender sama ini, apa tuh? Kalau blender kan biasanya serat-seratnya ini terkukus dia. Ya, kalau ini banget, ya. Kalau misalnya motong bawang itu pakai kacamata renang biasanya. Oh gitu. Enggak ada space sama sekali buat masuk soalnya. Iya, biasa terik. Nggak boleh dimakan mentah kan ya? Toksik. Langsung? Langsung. Gula juga ya? Gula juga. Terasi juga? Terasi setengah. Belum dibakar belum? Belum, nanti kita sote dulu ya. Barista ganteng tuh datang dari Jakarta. Sengaja lo diterbangin loh. Aga namanya Aga. Namanya Instagramnya apa ya? Gitu? Nama saya Aga. Enggak udah ganti. Udah ganti. Waduh. Bisa enak sih. Ini pakai minyak ya sotenya? Pakai minyak dikit ya. Minyaknya minyak kelapa. Ya. Oke. Kok ada nggak ikut? Ada. Iya rasa ya. Gitu. Adanya saudaranya. Karena banyak mengandung bumbu-bumbu yang ada kayak kemiri, jadi harus disote dulu biar harum, biar yang jelas kalau kemiri itu ya, biar nggak taktik juga.
sudah mulai berasap dia. Tapi sekali ya dia taruh di mangkok dulu, terus sampai benar-benar bersih. Kalau aku langsung itu langsung timpa di situ. Ini dibikin aja deh. Oke. Gimana? Nah, biar bisa taruh di investor ya di ini aromanya. YouTube channel. Selera. Kalau dikasih minyak lebih banyak enggak bagus ya? Cium. Buat yang ada di sini, terus bayangin aja. Aduh, baunya enak banget. Sumpah baunya enak banget loh. Basa gede. Jadi ini basa gede itu bumbu dasar, bumbu pelengkap Bali. Jadi bisa digunakan untuk apa aja nih basa gede? Ada yang bilang basa rajang. Basa rajang. Yang metepak. Oh, yang okay. Dicincang. Ini seperti nenek bumbu di Bali. Kita dari ini kita bisa bikin macam this is. Oke. Kalau kayak gini kayak anak pengen pakai semua. Perbedaan irit sama pelit beda tipis sama. Oke, ini tidak perlu terlalu matang, sup. Ini hanya yang penting sampai bumbunya harum, setengah matang. Oke. Okay. Aroma ini. Ini panas-panas kita dinginin dulu atau langsung campur dengan? Kita diamkan dulu. Diamkan kita, dulu kan, kalau nggak termatang ya. Kita lanjutkan ke karena ini. Itu steamer mau dipanasin dulu? Ya. Boleh ya. Kita bikin supnya aja dulu karena ini perlu lumayan juga. Jadi kita biarin dulu itu, matikan ya. Kita biarin dulu sampai dia dingin. Jadi pada saat kita campur dengan daging cincangnya ini, ya. Biar dia nggak langsung matang. Jadi harus kita dinginin dulu. Terus nanti kita steam berapa lama? Kira-kira 45 menit. 45 menit. Oke. Okay. Sekarang kita bikin dulu sup bebek Ares. Ya. Ceram-cam bebek Ares. Ceram-cam bebek Ares. Ini bahan dasarnya kita gunakan bebek lokal. Oke, kita keringin dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin mau bikin steak terutama atau apa pun juga, lebih baik kita keringin. Kalau enggak nanti pada saat dia di grill, kalau multik-multik karena banyak airnya. Dan juga hasilnya lebih oke ya, penyerapan bumbu dan segala macam. Gimana? Ini kita dicop aja. Saya cop setengah, setengah, oke? Okay. Emang masih kerjaan terus ya? Kita pakai lemon grass untuk berarti
bagian dalamnya atau semuanya dipakai? Kita keluarin dulu yang Ini daging bebek berapa? Satu breast, satu breast ya. Oke. Okay. Kalau daging gemuk, bersyukur. Kalau daging kurus, ya berarti dua dak ya. Oke, kita buka aja. Oke. Ini mau dimasukin sini atau gimana? Mau dicampur lagi? Dan kita lanjut ke kecil. Sama prosesnya. Oke, Panas aja. Kita di yang lain. Aku yang ngejadiin aja. Banyak. Kalau aku tuh masak biasanya minyaknya nggak suka irit-irit gitu loh, karena biar nendang. Panas banget. Banyak banget ya bumbu. Apalagi nih mas? Ini di sote? Ini live-nya. Ini masukkan dulu pertama. Live Instagram-nya mari. Iya, langsung. Bentar, panas. Bumbu pada bahan. Lalu dagingnya ya. Kopi Johan. Anak kopi juga. Banyak banget yang ngomongin. Berapa viewersnya? Masak soto. 278. Apa? 278. Tadi 300. Blur. Backlight banget ya? Iya, backlight. Agak miring loh. Oke. Wow, kipas salami. Pose dong ya, kayak. Kabar ya, belum ya. Kadang-kadang masak butuh kesabaran. Seperti kita menghadapi kota Jakarta. Jangan curhat di sini, tolong jangan curhat di sini. Gitu. Ini lumayan sizzling sih. Itu belum banget. Oke. Biar aromanya keluar. Ini sampai nggak usah, langsung aja. Ini harus cepat dong, kalau nggak matang dia. Minyaknya kebanyakan ya, mas? Nggak apa ya? Kebanyakan, nanti supnya berminyak. Udah cukup. Biar flavor, biar nggak lengket gitu. Ini seberapa matang, benar-benar matang? Sampai putih aja, sampai warnanya sudah. Udah kalau gitu, kalau udah putih. Kita masukkan bumbunya sekarang. Oh, ini bukan buat yang itu. Ini kita kayak mother sauce. Oh, basa gede. Basa gede. Basa ya. Rajang. Oke. Cuma satu sendok makan? Dua sendok. Dua. Oke. Ini harus cepet ya. Kalau enggak dia enggak. Ini kenapa enggak pada saat bebeknya masih dalam keadaan mentah dicampur, boleh juga enggak sih? Karena ini biasanya kita nenek saya di rumah aja. Caranya begini. Ya. Oh, oke. Okay. Wah, ada satu nih yang enggak bagus nih, pasti kamu. Wah. Wow. Oke, saya. What now? Ini sampai agak sedikit tercampur sama bumbu. Ada satu yang gede banget tuh. Kayak rendang di situ. Satu cang gitu besar. Yang kayak gitu-gitu biasanya itu saya. Saya aja. Kalau gitu Pak Surya. Udah. Oh. Kunyit. Jangan kena baju putih. Salah juga nih, gue mesti tadi ditusuk. Oke. Udah? Tunggu berapa lama ini? Sampai agak matang. Ini udah matang? Tunggu, tambahkan air. Tambahkan air? Iya. Oh, interesting. Sambil nunggu ini lebih agak matang lagi, kita tuh kasih lihat dulu. Apa ini? Ini batang pisang. Batang pisang. Enggak, okay. Kita ambil paling dalam karena okay. Yang dalam ini kok. Seperti biasa. Waduh. Kerjaan juga. Benar, dia senang banget. Tukar pisang, tukar.
keluar dibuang kan? Ya. Ini udah kecil udah sekali dong dapetnya. Gini. Oh, ini tuh kecil. Oh, gini juga ya. Pasti ada dalamnya. Udah? Udah. Seberapa? Oh, punya kamu lebih besar? Kenapa begitu? Oh, lebih besar. Banyak. Gitu ya. Ini masukin kemana? Kita masukin langsung ke sini. Oh, ini baru benar-benar masak. Masak. Yang bawa-bawa ini sih. Eh, sip. Air. Air. Air matang ya? Ya. Yang kalau air ledeng. Kalau punya gini, chicken stock juga bagus. Chicken stock. Atau air kelapa? Oh. Air kelapa boleh bagus. Coba tuh. Nah, kayaknya air kelapa ya. Hari gue pikiran. Biar lebih manis. Pedas juga ya. Oke. Terus seasoningnya baru nanti ya? Ya. Matang kita prepare tum sekarang. Tumnya ini daging apa? Ini kita gunakan chicken breast, dada ayam. Dada ayam yang udah dicincang. Ya, udah dihaluskan. Terus masih kita menggunakan juga bumbu base. Base gedenya juga ya. Iya, base gedenya. Jadi lucu banget nih kalau misalnya kita bisa bikin base gede, bisa dibuat macam-macam. Macam ya. Dari ya, mungkin dari appetizer kayak sate kita bisa bikin sup juga. Oke, ini ada grated coconut ini ya. Kelapa parut. Kelapa parut, fresh ya? Ya, fresh ini. Mendingan ayam taruh situ, Pak. Enggak ya? Multitasking. Kalau misalnya nggak pakai bebek, ininya bisa supnya bisa diganti yang lain nggak? Bisa, nah. Cuma kita di desa biasanya bebek. Pakai bebek ya? Kita okay. Terkadang kita gunakan untuk acara-acara agama bebek okay. Itu ya. Satu sendok makan? Dua sendok. Oke, dua benar-benar dua ya. Oke. Ini paling enak kerjanya pakai tangan ya? Iya, pakai tangan. Ya. Tangan kamu aja. Ini udah kuning-kuning tangannya. Oke. Pakai salt, pepper, no? Ya, salt, pepper. Tentu saja. Salt ya. Salt bay. Coba-coba, aku mau salt bay dong dikit. Saltnya di sini. pepper ya. Pepper. Ketumbar? Ketumbar juga. Ketumbar menurut aku kayak 2 pinch. Ini juga ada bawang gorengnya. Bawang goreng. Oke, sip. Siap-siap. Yes, sir. Berapa banyak? Sebanyak yeah. Enaknya aja ya. Menurut aku kalau makin banyak makin enak sih sebetulnya kalau bawang goreng. Kurus sih. Makin banyak, makin banyak pet juga. Nah, oke, sudah rapi. Ini kalau aku biasanya, ya. Kalau udah seperti itu, aku cobain dulu sedikit, jadi biar tahu apa yang kurang, apa yang enggak, ya, gitu ya. Kita gimana caranya? Mau diapain? Masukin situ. Kita coba ini. Cep-cep, gini aja. Cobain satu ya. Oke. Udah lap kan? Oke, kita cobain satu. Kalau misalnya yang itu enak, jadi gak perlu ada tambahan apa-apa lagi. Terima kasih, Mas. Puriganga ini ya, blue ya? Blue, Kak. Semuanya blue. Karena gangga air. Gangga air. Oh, gitu kalau sapinya. Jadi Puriganga itu semua monyet kayak lapnya warna biru karena air dari air. Danau Gangga. Sungai Gangga. Apalagi? Biasanya kalau misalnya kita masak ya, bagian bawah kan ada yang gosong-gosong tuh yang nempel sama panci. Ini yang paling enak. Aku kerok biasanya. Kalau gosong jangan dikerok ya, karena pahit. Oke, apa lagi mas? Itu sambil nunggu. Kita cobain dulu, supnya mau nggak? Belum kita kasih salt tapi tadi. Belum kita seasoning tapi. Ya makanya mau. Tunggu dulu, matang. Udah matang gitu. Ini ada esnya nanti.
Ya sama. Kita masih masak. Pakai ketumbar juga? Pakai. Oh pakai, jadi bumbunya benar-benar sama persis, sama satu sup satu. Iya. Pepes. Menurut aku sih ketumbarnya. Ini kayaknya kegedean deh. Simak. Perut. Salt. Ini sedikit bawang kan? Yes. Kalau aku biasanya masak di rumah kayak taruhnya di sini. Gampang. Kurang salt? More salt? Wah, kalau misalnya kita nyobain makanan, cuma kurang asin, tetap nambahinnya dikit-dikit aja karena kalau udah keasinan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedih. Rasa akan hilang karena asin. Ini tambahin air juga. Cuman, menurut aku masih kurang tapi terserah. Oke, nah ini kita lihat harusnya karena tipis tadi udah jadi ya. Masih kurang nggak? Kurang. Masih kurang kan? Oke. Jadi ini kan kita membuatnya dari ayam. Jadi pastiin harus benar-benar matang. Karena kalau enggak, ayam itu harus benar-benar matang. Ini kayaknya udah deh ya. Belum. Simmer. Dan ini juga pada saat kita bikin supnya jangan sampai mendidih terus menerus, simmer ya, aja karena... ya. Karena belum keluar rasa bebeknya. Pedesnya kerasa. Tapi asinnya masih kurang. Tapi mungkin sebentar lagi dia asinnya baru blend in. Bebeknya ya belum. Tambah apa ya? Bawang goreng boleh? Tambahin bawang goreng. Makanan Indonesia kayaknya selalu kurang tanpa bawang goreng. Oke. Kita cobain dulu. Nih mas, ya ini punya saya deh. Ya nggak apa, punya saya. Kurang asin. Cobain. Masih kurang asin. Nah itu fungsinya tuh kita masak dikit dulu. Karena kalau misalnya tadi langsung masak semua kan semuanya bakal kurang asin. Ya, kurang asin ya. Kurang asin. Kalau saya sih personally saya pengen nambahin sedikit pakai ini gula, cuman kan nggak boleh. Ini apa nih? Ini daun jenis daun kalamasi. Oh. Daun limau istilahnya di Bali. Mau dicop-cop taruh sini ya? Ntar slice taruh di sini juga, ntar taruh di sebelah juga pakai ini. Ini pakai jeruk limau juga? Pakai. Oh berarti yang tadi kurang itu kurang jeruk limaunya. Baiklah kalau begitu. Itu air buat apa? Ini buat cuci tangan. Asik sekali ya. Bakaran nama. Ada air kobokan. Kita manggilnya kobokan. Ini boleh nggak sih tambahin gula dikit? Nggak tradisional. Kita udah mau diumerin di sini. Ini manis juga sama ini. Itu pakai finishingnya yang sup. Mau di siponat ya? Ya. Tipis-tipis, oke, baiklah. Shredded. Ya. Yaudah lah, saya tahu suruh bantu sebetulnya. Jadi maafkan kalau skill saya memotong kurang oke, nggak seoke yang tertut. Semua taruh situ?
yang ini pakai ini, nanti yang ini pakai yang besok. Oh. Ini pakai yang ini. Ini pakai yang mana? Yang ini. Ini? Ya. Oh, jadi cuma dua cukup ya per ya. Ini? Kalau lebih boleh nggak? Lima itu bahasa Inggrisnya kalamansi ya? Teman saya yang dari Nepal bilang kalamansi, dibilang kalamansi bukannya lebih ini ya? Lebih lebih kuning biasanya. Boleh kan boleh? Boleh. Bijinya masuk. Kalau mau buang sampah itu harus semuanya bisa menyatu dengan alam. Jadi yang dibuang itu biji-bijian, kulit pisang atau apa. Cuma kalau plastik jangan ya, teman-teman. Udah, mau dicobain lagi atau langsung aja? Langsung aja, udah langsung aja. Sip. Nah ini, aku nggak tahu nih gimana caranya tuh bikin tumnya. Harus menggunakan daun pisang. Oh, anda nih? Ini salam. Salam. Dan salam. Ini kayak gini. Itu sambil bikin ya, Mas? Ya. Kurang lebih satu sendok makan? Ya, satu sendok aja. Biar nanti matangnya. Oke. Mungkin garlicnya. Oke. Something like that lah ya, pokoknya. Lalu. Ini dijepit seperti ini. Udah? Udah, kurang asik. Oke. Ini. Uh-huh. Ditarik ke atas. Ini di luarnya. Ini di luarnya. Ini di luarnya. Ini di luarnya. Ya. Oke. Terus. Ini. Jelek banget tulisannya. Gimana? Oke gak? Kita ulang lagi. Oke. Ini dijepit. Oke, dijepit. Lalu begini. Ya. Ya. Tapi bolong, Mas. Kenapa? Enggak apa-apa, nanti kita. Ini kita pakai smart. Kalau pakai ini namanya, pakai namanya ini tradisional banget nih. Oh, oh, tak bisa boleh pakai gigi juga kalau bambu. Gigi boleh, tapi ini ya. Lebih tradisional ya. Ya. Namanya apa ini? Ini istilah di Bali kami panggil smart ini. Kita pakai okay. Gunakan untuk membuat canang. Aduh. Hati-hati. Aduh. Gini. Jangan dipasang. Masukin seperti ini. Masukin gitu ya. Oke, oke, baiklah, baiklah. Seperti ini. Oke. Ini potong sedikit. Tapi ini masih kebuka. Ya udah. Boleh nggak saya cat aja gini? Ya udah. Oke, baiklah. Sekarang itu udah siap. Pokoknya kalau misalnya kita mau masak itu udah pasti ininya harus apinya udah harus nyala, timernya juga udah panas. Nanti tinggal masukkan. Punya saya lebih kreatif. Lebih semacam dipakai semua. Ya. Silakan, Mas. Oke, kurang lebih berapa lama ini? Kurang lebih 45 menit. Wow, oke. 40 menit and supnya juga udah selesai ya. Sup sudah selesai. Kurang lebih berapa lama tuh totalnya tadi semuanya? Sama 45 menit. Ini karena dagingnya bebek, kalau mungkin okay. Daging siput kita lebih cepat juga. Kita off dulu, nanti kalau misalnya mau lihat hasilnya langsung aja. Langsung aja. Just watch, pokoknya 40 menit lagi and I'll see you there. Tunggu, jangan di offin dulu. Bye. 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 Gimana N-nya sih nih? N. N. Tuh, pemandangan bagus.